Halo semuanya, welcome back to Official Commerce Cellular bersama saya Injay lagi tentunya. Dan kali ini komparasi lagi dari Oppo A78 dan juga Samsung A24 yang kira-kira bakal kayak gimana. Langsung aja seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Oke, jadi yang pertama kita bakalan masuk di bagian harganya dulu seperti biasa. Yang di mana Oppo A78 ini dapat di 3.599 di varian 8/256. Tapi di sini Samsung A24 dia 3.499. Tapi variannya masih di varian 8/128 GB. Di sini dari segi harga sih jelas-jelas orang-orang bakalan lebih tertarik yang harganya murah. Ya nambah 100.000 nggak apa-apa, asal dia dapat storage yang lebih gede buat foto-foto dan lainnya. Jadi satu poin buat Oppo A78 ini. Lanjut kita bakalan bahas sih bagian desainnya. Di sini saya ingin dari Samsung ini udah dipakai hydrogel, jadi bukan dari body aslinya. Tapi body aslinya juga dia sama-sama kayak gini ya, gampang ninggalin sidik jari dan juga anti gores sih udah anti gores, tapi bakalan ninggalin sidik jari kayak gini. Jadi gampang kotor banget. Beda sama Oppo A78 yang dia udah Oppo Glow Design, gak bakalan ninggalin sidik jari dan anti gores. Dan kalau misalkan lihat dari perbedaan rampingnya, di sini Oppo A78 udah bener ramping banget karena dia dapat di 160,1 × 73,2 × 7,9 mm, 180 gram juga beratnya, bisa dibilang enteng. Sementara di Samsung A24 dia dapat di 182,1 × 77,6 × 8,3 mm. Jadi dari ketebalan yang benar-benar terasa tebel banget ya dari Samsung ini. Beratnya dapat di 195 dan di sini Oppo A78 dapat proteksi IP54 yang biasanya Samsung sih IP67, tapi di A24 ini saya masih kurang tahu dia dapat IP-nya atau enggak, belum saya cek juga. Tapi yang jelas dari segi bodinya saya sih masih lebih suka di Oppo ya, karena dia lebih ramping juga, enak digenggam. Dan balik lagi ini sesuai selera kalian masing-masing ya. Jadi saya bakal ngasih satu poin nih buat Oppo A78 ini. Dan sebelum kita masuk di bagian layarnya, kalau misalkan dilihat dari portnya, menurut saya pribadi ini sama-sama aja portnya, nggak ada yang perbedaan. Bedanya di fingerprintnya, dari Oppo A78 ini dia under display, tapi di Samsung A24 dia masih di side fingerprint. Jadi kesan mahalnya berasa nih di Oppo A78 ini. Kalau misalkan dilihat dari segi layarnya, di sini kalian juga bisa lihat di sini Samsung masih pakai water drop. Sementara di Oppo A78 ini dia udah pakai punch hole. Emang sih banyak yang mempertanyakan masalah Samsung ini, apakah harus merasakan di A54 baru dapat yang namanya water dropnya? Maksud saya punch hole-nya, bukan water dropnya. Apakah yang memang harus seperti itu? Ya, saya sendiri juga nggak bisa jawabnya ya, yang jelas. Tapi kalau dari layar di sini di Oppo A78 dia dapat di 6,43 inch AMOLED display dan 90 Hz, udah full HD juga. Sementara di Samsung A24 dia dapat di 6,5 inch Super AMOLED 90 Hz dan Full HD Plus juga. Jadi dari segi layar sih saya balik lagi ya, tetap lebih suka di Super AMOLED dibandingkan AMOLED, karena ketika nonton film bakalan lebih terasa enak dilihat di Samsung A24 tentunya. Jadi satu poin nih buat Samsung A24 ini. Dan lanjut di bagian chipsetnya, yang dari chipsetnya ini sama kayak video sebelumnya, yang dimana dari Samsung A24 dia pakai MediaTek Helio G99 dan Oppo ini pakai Snapdragon 680. Yang jelas-jelas MediaTek Helio G99 bakalan saya kasih satu poin lagi nih. Alasannya simple ya, karena lebih cepet aja di MediaTek Helio G99 dibandingkan Snapdragon 680 kalau buat gaming. Karena kalau misalkan battery life ya, kalau misalkan jangka panjang baterainya bakalan lebih awet di Oppo tentunya ya, battery life nya lebih tinggi karena Snapdragon itu lebih membandingkan tahan lama baterainya dibandingkan performanya ya, buat multitasking lah yang jelas. Dan sekarang kita bakalan masuk di bagian kameranya, yang kameranya sendiri di sini udah jumlahnya kelihatan berbeda banget. Dari Oppo A78 ini dia dapat dual kamera dengan kamera utama 50 MP wide, 2 MP bokeh, kamera selfie-nya di 8 MP. Sementara di Samsung A24 dia dapat di triple kamera, 50 MP wide, 5 MP ultra wide, 2 MP makro, kamera selfie-nya di 13 MP. Buat hasilnya coba deh kalian lihat dulu, menurut kalian lebih suka yang mana?
Kalau misalkan saya lihat di sini lagi-lagi terlihat perbedaannya. Kalau misalkan natural sebenarnya lebih natural di HP Samsung tentunya, walaupun kontrasnya lebih naik karena di Oppo ini kesannya kayak udah diedit. Tapi balik lagi ini tergantung sesuai selera kalian masing-masing, dan menurut saya pribadi saya lebih suka fitur mahalnya yang ada di Samsung, yaitu ultra wide-nya. Karena jarang banget di harga 3 jutaan ada ultra wide-nya yang jelas-jelas. Saya masih lebih suka di Samsung sih buat hasilnya. Ya walaupun Oppo juga oke juga, tapi balik lagi nilai plusnya adalah ultra wide-nya. Karena 3 jutaan ultra wide jarang banget sih. Ya tapi sebelum kita masuk ke poinnya, coba deh kalian lihat dulu dari hasil videonya menurut kalian kayak gimana. Oke, ini hasil dari kamera depannya yang resolusinya sama 1080 30fps aja, dan di kiri ini Oppo, di kanan adalah Samsung. Menurut kalian bagus yang mana? Coba deh komen di bawah. Dan ini hasil dari kamera belakangnya yang resolusinya sama 1080 30fps aja, dan menurut kalian kayak gimana hasilnya? Langsung aja komen di bawah ya. Nah, gimana menurut kalian dari hasil dari video dan juga fotonya dari kedua HP ini? Jujur kalau misalkan saya ada kasih nilai, saya bakalan pilih di Samsung karena ya dia dapat kamera yang mahal. Itu kenapa Samsung itu mahal? Karena ada ultra wide-nya, cuy. 5 megapiksel ultra wide udah lumayan banget. Video juga bakalan lebih stabil di Samsung untuk saya pribadi, cuma nanti enggak tahu kalau misalkan di komputer kayak gimana ya. Tapi buat poinnya, saya bakalan pilih di Samsung A24, jadi satu poinnya buat Samsung A24 ini. Lanjut yang terakhir yaitu baterainya. Baterai jelas-jelas bakalan lebih unggul di Oppo A78 karena dia kecepatan charge-nya dapat di 67 watt. Yang kedua HP ini Samsung A24 ini walaupun 5000 mAh, tapi dia kecepatan charge-nya cuma di 25 watt dan cukup-cukup bisa dapat bentuk charger ya. Jadi di sini dari segi baterai dan juga kecepatan charge-nya saya bakalan pilih Oppo A78. Jadi satu poin nih buat Oppo A78. Kesimpulannya dari segi poin menurut saya pribadi, di sini Oppo A78 lebih unggul ya dari Samsung A24, tapi ini tergantung selera kalian masing-masing. Mungkin ada yang nggak setuju sama saya, bisa langsung aja komen di bawah. Karena komparasi ini menurut saya pribadi ini tergantung perspektif masing-masing ya. Kalau misalnya perspektif saya, di sini Oppo A78 poinnya lebih unggul, tapi mungkin ganti kalian lebih unggulin Samsung, ya nggak apa-apa, itu nggak masalah juga. Yang jelas dari segi poin di sini Oppo A78 lebih unggul. Jadi ya yang jelas mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan bye-bye.